jadi booster. Hageha itu kalau orang rambut dia gugur, tak gugur dengan izin Allah. Kalau tidur dia apa bunyi itu, berdengkur itu, insyaAllah dia tak berdengkur lagi. Kalau tiap malam bangun kencing malam sampai 10 kali itu, dia tak kencing 10 kali lagi lah. InsyaAllah. Kalau anak-anak menangis malam, tak mau tidur juga, sebab dia dah dan sebagainya. Kalau kita yang susah tidur waktu malam, yang prof, tidur waktu malam. Susah bangun waktu pagi, capek, tempat malam waktu pagi dah jadi fresh. Kalau ada semelit, jadi lawas. Kalau rasa tak gembira, jadi gembira. Itulah dia hakikat yang jadi rahsia pengobatan kita. Yang orang selalu tanya, air apa yang kita masukkan? Kita sebut bapak ibu sekalian, air Merapi. Satu bulan 6 2018, satu bulan 6 bersamaan hari jadi saya, kami duduk di Merapi itu, Merapi meletus. Kita tengah takut sekali, kami lari ke hadapan itu, di depan masjid itu, dengan bunyi Merapi keluar asapnya, subhanallah, bagaimana tinggi. Maka disitulah munculnya hajiha. Sudah tentu ada satu perkabaran daripada surah Az-Zariyah. Dalam surah Al-Zalzalah, izazul zilatil ardu bilzalah. Bila bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya, hasilnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Iaitu Allah bagikan zarrah. Zarrah ni satu yang halus. Dulu orang mentaksir amal yang baik walaupun sebesar biji sawi akan Allah hitung. Kemudian biji sawi itu makin nakal lebih besar, ada yang lebih kecil. Zarrah amal kebaikan kelihatan yang dilakukan walaupun sebesar zarah akan dilihat oleh Allah. Maka zarah itulah yang ada di dalam air hakiha tersebut. Hakiha kita hanya semprot saja. Semprot ke mana? Ke muka wajah. Itu namanya 3 dos. Dosnya 3, macam kita ambil 3 kapsul, letak ke lidah. Kalau anak-anak, 1 dos saja. Nak kecil. Kalau dia tak boleh masuk di situ, ya boleh ke di dekat telinga. Pun begitu dia di lidah, di telinga, untuk dia punya keseluruhan. Apa bisul semua, ada ketubah semua gugur. Hidupnya Masya Allah. Kalau ada hutang tidur, langsung ngantuk. Ngantuk tu, tadi malam tadi dengan bis jauh perjalanannya. Jadi semprot sekarang semua tidur. Jadi tak bisa dengar kuliah. Kalau semua tidur. Kalau ada sakit kulit, bismillah, sembuh kalau sakit kulit. Kalau ada penyakit kencing manis, sembuh kat spray kat muka, spray dekat lidah. Yang luka di kaki, sembuh dengan isi. Kalau ada luka dalam perut, mah pray saja kat situ, sembuh lukanya di dalam, dalam dan juga luar. Apa buktinya Pak Haji? Buktinya testimoni 100 kesaksian, 1000 pembuktian. Apa artinya itu? Ini buku pertama ada 100, buku kedua ada 100, buku ketiga ada 100, buku ke-9 ada 900, buku ke-10 ada 1000 kesaksian. Cerita tidak boleh dinafikan. Kebahagiaan. Kalau kita demam, demam pun begitu juga. Tapi kalau demam itu, kalau susah lagi tak mau, tuan-tuan semprot ni di C7 dalam belakang kita, duduk sikit, ada yang tempat tinggi tu, tempat tinggi tu semprot kat situ. Apa dia panggil? Punok. Sebentar saja orang yang terang panas itu turun jadi dingin. Dia akan letak. Sebentar saja. Kalau anak-anak demam panas, orang siapa demam panas, dia dekat tulang belakang. Malam
orang yang sakit tulang belakang sudah 4 tahun, 5 tahun mau masuk besi, doktor kata tak ada jalan kecuali masuk besi. Satu malam saja dia kata ajaib, tuan haji. Ini bukan ajaib, ini adalah kebenaran. Fa'alul limay yuri. Ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan yang dikurniakan Allah kepada kita semua. Dunia akhir zaman, sudah nak terakhir zaman. Ada orang yang pergi ke Palu baru ni dalam peristiwa tsunami, gempa dan lumpur. Tiga sekali datang di Palu. Kalau di Aceh dulu hanya tsunami saja, ini tiga sekali datang. Masih lagi di Lombok, teman-teman di Lombok pagi tadi, pagi tadi bergegar lagi Lombok. Kalau dulu sekali drum dekat Bandung habis, sekarang bukan sekali, berurut-urutan akhir zaman.